aja datang untuk ke audisi Kilo DMD. Bentar. Itu tanggal 15. Benigno. Fokus, ini lagi dikasih tahu. emang dia calon peserta. Bagaimana caranya audisi? Bukan saya mau tahu. Enggak, kalau lu ditanya di tengah jalan, lu tahu. Gua tahu. Caranya, lu dengerin. Yuk, silakan. Oke. Okay. Jangan lupa datang ke audisi Kilo DMD tanggal 15 Februari 2018 di Radio Flamboyan FM Karawang, Radio MSS FM Yogyakarta, Radio Bima Sakti FM Sidoarjo. Itu tanggal 15. Kalau tanggal 16 Februarinya di Radio Gema Sonata FM Cirebon, terus di Hotel Nurmas Semarang, RDI Pandanaran, Semarang. Kalau tanggal 17, banyak yang nanya juga di Instagram gue. Wendy, sini deh, lu gak mau gitu ngejelasin. Tadi Rina udah menjelaskan di tanggal 15 dan tanggal 16. Tanggal 17 Februari 2018, itu ada di radio, silakan Rina. Ada di radio, Raffi lebih tahu, silakan Raffi. Radio Tamala FM di Tasik Malaya. Iya betul gak Rue? Betul. Lanjutin dong. Langsung. Cimbaran FM Solo. Yeah. Ada di Suramadu FM Bangkalan. Ada host Rina. Di Instagram gue ada lagi yang nanya. Kalau tanggal 18, di mana? 18 Februari. Rina tahu. Di Gerage City Mall Cirebon. Lu kayaknya jadi host pada kagak niat ya. Keliling loh. Kilau DMD keliling kota loh. Ada lagi nanya. Kalau tanggal 19 kemana? Libur. Oh iya, ini jawab aja libur. Ada lagi yang nanya. Kapan nyanyinya? Oh iya benar. Ya. Udah siap ya? Ya, oke okay, siap ya. Semua ya. Siap. Ya, yang akan tampil lebih dulu adalah Sang Bintang. Jadi Lenti bisa nunggu di sebelah sini ya. Setelah Sang Bintang menyanyi langsung disambung oleh Lenti. Baik, Sang Bintang sudah siap. Ini dia penampilan dari Sang Bintang. Sang Bintang. Terlena. Masih terngiang di telingaku bisik cintamu, betapa lembut
aja, ini dia Lenti. Keren ya. Dan juga Lenti. Dua-duanya keren. Baik, Sang Bintang silakan bergabung di sini. Kita langsung bertanya pada Tuan Takur. Silakan Tuan Takur. Hey. Sang Bintang. Dari awal sampai refren kamu bagus. Cuman di bait terakhir kamu sok improv. Tetapi hasilnya tidak memuaskan saya kamu bermain improvisasi tadi. Hati-hati. Improvisasi bisa membuat sebuah lagu menjadi enak, tapi kalau tidak pandai akan membuat hancur lagu itu. Dan itu kamu lakukan di bait terakhir. Lenti. Iya Tuan. Suara kamu cukup bagus, tapi kamu tidak pandai memanfaatkan suara kamu itu. Boleh saya katakan dengan tegas, penampilan kamu melawan Sang Bintang hancur lebur. Wah, fals semua dari awal sampai akhir. Tapi saya tetap harus ngambil keputusan karena dua-duanya punya kesalahan. Saya punya pertimbangan tersendiri dan keputusan saya adalah keputusan saya, Sang Bintang, kamu masih bisa bertahan malam ini. Yes, artinya Lenti mohon maaf, kamu hanya mendapatkan 5 juta rupiah saja. Terima kasih.
Terima kasih. Ini sang bintang belum terkalahkan sama sekali loh. Yes. Udah satu minggu lebih. Wow, hebat sekali. Apa, ya. Ya, hebat loh dia. Lu mau ngalahin dia besok? Besok atau gue ngajak ngomong dong sang bintangnya, kasihan loh. Ya doain ya. Oke kalau gitu ini pas banget udah hampir setengah dua ya, terima kasih. Ya udah terima kasih ya semua udah nonton acara ini. Besok juga nonton lagi ya. Ya dan kita juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Karena semata hanya untuk hiburan. Sampai ketemu lagi besok. Besok Kilo DMD langsung oke. Sampai jumpa. Yogi. Sudah.